Okey. Kaki kebas ni ada dua. Kita orang utara ni lagu mana pun dia pukul kebas lah. Hak sakit tu dia pun balun kebas, hak kebas tu memang kebas lah. Jadi dia ada dua. Satu ni kebas yang macam kebas tak rasa. Kita pegang tak rasa kaki kita. Dia kebas. Hak lagi satu ni yang dia duk balun kebas juga ni, dia bukan kebas sebenarnya. Dalam bahasa perubatan dia panggil parastizia. Dia menyucuk. Dia macam jarum tu. Kalau kita pegang, kalau dululah masa bulan-bulan puasa duk kena pergi beli ketui ais kedai Cina, dia balut dengan kertas paper tu, kita duk bawa sementara nak sampai rumah, balik-balik rumah kebas dengan tangan. Rasa macam tu. Itu kebas. Yang hak cucuk tu pun kebas. Kita semua dia balun kebas. Jadi orang kencing manis ni dia ada dua masalah. Satu masalah salur darah kaki, satu lagi masalah saraf kaki. Masalah saraf kaki ni kita cerita kemudian, pasal dia tanya soal pasal salur darah tadi. Cerita kalau salur darah kaki sumbat, salur darah jantung boleh sumbat, serangan jantung. Salur darah otak tersumbat, angin ahmar. Salur darah kaki tersumbat, yang itulah yang kita duk tengok para-para sahabat kita yang duk kena pikrat kaki. Pasal apa? Pasal salur darah kaki dah tersumbat, kaki jadi busuk. Dalam bahasa perubatan dia panggil gangrene. Gangrene. Kalau apa ni dalam bahasa kita tu kita kata kaki busuk lah. Pasal apa? Pasal salur darah kaki tu dah tertutup, tersumbat. Jadi ini masalah yang kerap juga berlaku kepada orang kecil manis. Dan salur darah yang selalu tersumbat, hak yang kecil dululah. Salur darah kecil ni di belah ujung-ujung lah. Sebab tu kalau kita tengok kadang-kadang dia hitam dekat ujung-ujung jari dulu. Lepas tu dia nanti duk naik, lagi duk naik, lagi duk naik, lagi duk naik. Ni semua penyempitan salur darah kaki yang disebabkan oleh kencing manis. Ya? Okey. Macam mana kita nak tahu? Biasanya macam Dr. Safari kata, tanda-tanda dia bila mereka jalan, jalan lebih sikit ya, mereka sakit. Sakit tang mana? Selalunya sakit dekat ni, betih. Anak anjin ni dia rasa sengai, macam sengai sungguh-sungguh. Macam ada orang duk runtun dekat dia punya tu habis utara tu, runtun tu. Macam orang duk runtun dekat anak anjin tu. Jadi dia kena berhenti. Dia berhenti, dia duduk set, dia lega. Dia mangkit pula, dia jalan-jalan, kena tokak pula, duduk pula. Duduk main macam tu. Tapi lama-kelamaan jarak perjalanan dia tu akan semakin pendek. Dulu 500 meter, lama-lama dia nak pi 50 meter pun dia sakit. Sebab apa? Sebab darah tu dah tak berapa nak jalan. Bila darah nak, bila kita jalan, otot kita ni dia nak darah sebab dia nak makan. Tapi bila kita duduk jalan, otot tu nak darah, darah tak sampai, tu yang sakit. Jadi bila mereka duduk sakit, ataupun mereka balik, mereka urut minyak angin. Mereka urut minyak angin. Minyak angin tu kan panas, dia menyebabkan salur darah tu kembang. Lega lah, memanglah tidur lega lah. Tapi itu adalah tanda-tanda dia. Ataupun lagi satu tanda, bila dia pegang ujung kaki dia tu sejuk macam ais, sejuk sebab darah tak turun. Dan kebas. Kebas pun salah satu daripada tanda-tanda kalau salur darah kaki kita sempit. Sakit, betih, kebas, sejuk kaki dan tanda-tanda berlakunya kerosakan pada kulit. Kalau kita tengok kaki-kaki itu, kadang-kadang kaki kita dah mula jadi hitam. Kalau orang yang cerah tu senang, kalau orang yang gelap macam saya ni lambatlah sikit nak nampak. Tapi kaki dia hak sebelah ni color tak sama dengan sebelah hak lagi satu. Itu pada tu dia kena duk pergi tengok. Dan kalau pergi jumpa doktor, Doktor Safari, masa tu dia main sujud kat kaki kita, dia pegang kaki kita, dia nak periksa nadi, nadi kaki tu lah. Dan nadi kaki tu kalau kita periksa, kalau ada, tak semestinya juga kata dia tak sumbat, tapi selalunya dia hilang, tak ada lah. Ya? Yang tu pasal salur darah. Yang satu lagi yang orang kecil manis duk kena ni adalah disebabkan oleh saraf kaki ni yang rosak. Ini cukup kerap berlaku pada orang kecil manis. Ya? Dan kalau orang kecil manis kerosakan saraf pun sama. Saraf tu rosak daripada ujung jari dulu naik ke atas. Kalau dalam buku-buku perubatan dia kata glove and stocking. Dia akan hilang dari rasa tu seolah-olah bentuk glove, sarung tangan atau bentuk stocking.
Dia tu hilang di bawah dulu dan dia rasa memang kebaik. Ini punca utama yang menyebabkan orang kencing manis kena potong kaki. Salah satu punca utama. Cerita dia sebab macam ni. Bila saraf ni, Allah SWT jadikan badan kita ni, macam Dr. Sabudin kata ni, Allahu Akbar. Kita pikir ni is beyond our thoughts, beyond our brain. Kita tak boleh pikir. Tak ada manusia yang boleh cipta satu benda yang nak meniru fungsi buah pinggang. Pun tak ada. Mesin buah pinggang tu dia cuci lah. Hak kata nak bagi hormon tak ada. Hak nak jaga apa ni kestabilan elektrolit tak ada. Macam-macam tak ada. Cuma boleh duk cuci ya. Dan contohnya saraf ni Allah SWT jadikan kita. Saraf di kaki-kaki kita ni, kalaulah kaki ke tangan ke, kalaulah kita ni tersentuh benda yang akan merosakkan tubuh kita seperti tajam, panah, ya. Tahukah kita bahawa saraf kita ni dijadikan sedemikian rupa oleh Allah SWT kalau kita sentuh sebelum kita rasa bahawa benda tu sakit ataupun benda tu panah, secara automatiknya tangan kita akan tarik. Allahu Akbar. Bukan kita tarik, badan kita tarik. Masa tu baru kita rasa. Tapi sebab benda ni terlalu cepat, sebenarnya kalau boleh bagi slow motion lah, kita pegang duri pokok bunga ros tu, kena tu, sebelum kita sampai rasa sakit tu, kita tarik dah. Ini dahsyatnya sistem saraf, sensor, kita punya sensor Allah SWT berjadikan. Sama juga macam kita duduk berdiri. Berapa ramaikah kita yang sedang nak berdiri itu, Allah, bukan senang. Sebab kita nak berdiri itu, kita kena seimbang kiri dan kanan. Macam mana kita tahu kita seimbang? Sebab kita ada sensor di kaki kita yang duk hantar maklumat setiap saat ke otak kita, bagi tahu kat kita, oh, hang lah ni makan kanan banyak, hang potong kiri sikit. Hang nak terbalik kiri, hang potong kanan sikit. Yang duk jadi ni dalam kepala kita, tapi kita tak sedar. Dan dibantu oleh siapa? Dibantu oleh mata kita. Sebab mata kita ni nampak, ai, awak tiang tu duk bergoyang tu. Makna dia kita tak stabil lah. Bukan tiang goyang, kita yang duk goyang. Jadi kita ada dua deria yang Allah SWT bagi. Sensor di kaki, di tangan dan mata. Orang kencing manis, masalah dia sensor ni out. Macam kereta saya, reverse sensor dah tak boleh pakai. Dulu bila reverse dia bunyi ten 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 ten. Lah ni tak bunyilah. Hari tu langgang. Tak apa ni pagang. Pasal sensor rosak. Jadi bila sensor kaki rosak, sama. Orang kencing manis dia tak rasa. Sebab tu kadang-kadang dia pijak tinggi rendah dia tak tahu. So terbalik, jatuh luka, luka jangkitan masalah. Dan satu lagi, sebab deria rasa depa tu hilang, kita ni kalau saya bubuh lah ketui batu, tak payah ketui batu, kacang hijau, ambil kacang hijau sebiji, saya bubuh dalam slipper, boleh jalan ke balik? Mampu dok ketuk slipper tu 3-4 kali. Pasal apa? Besar tu ya, kita boleh rasa. Dan kalau jalan lah, saya ingat jalan 100 meter ada kacang hijau sebiji, balik tu duk bising situ lah, Allah, siapa bubuh biji ni dalam kasut aku. Orang kencing manis tak sah kata biji apa ni kacang hijau. Dalam buku-buku perubatan yang paling klasik depa cerita, kunci jatuh dalam kasut, dia pakai kasut tu, dia latam kasut tu, pergi kerja balik kerja, pergi kerja balik kerja, esok habis-habis tengok ada luka kat tapak kaki bentuk kunci. Depa tak rasa. Dan bila depa tak rasa, satu lagi Allah SWT jadikan kita. Kita kalau jalan atas batu tu sakit, kita buat apa? Kita berhenti ya. Sakit. Sakit. Sebab apa? Dah cedera kepada organ kita. Tapi bila deria rasa tu hilang, dia duk latam situ sampai berlubang kaki. Saya suka kata kat pesakit kecil manis, jangan duk jalan atas batu tuku refleksi tu, jangan. Orang kecil manis tak boleh. Kalau saya jalan, saya ingat jalan pi satu round, sudah berhenti, sakit tempat-tempat kaki. Orang kecil manis dia jalan 10 kali dia duduk sengih, tak sakit pun, nampak sakit apa, aku tak sakit. Balik-balik esok
berulat kaki, bukan berulat, kaki tu jadi rosak. Lagi satu, depa duk suka duk tungku kaki. Depa balik duk tungku, duk demah, demah, demah. Anak-anak dia kata, "Lah, bapak hangat tu." Tak ada hangat eh. Tak ada hangat, tak ada hangat, esok melecup. Melecup jangkitan. Ini semua masalah. Bila ada kaki kebas, janganlah duk pi duk demah kakilah, duk pi duk jalan atas tuku tu lah. Memang rosak kaki, kaki rosak. Sebab apa? Sebab saraf dah rosak. Sakit jantung. Lagi satu apa tau, yang orang kecil manis, orang kecil manis atau, dan lagi yang hebat sekali, dia ada kecil manis dengan darah tinggi. Dia mangkit, kedebuk jatuh. Selalu duduk jatuh lah. Dan bila umur kita dah meningkat, kita jatuh ya, macam ranting pokok tua. Dia kalau jatuh dari pokok ranting tua tu, jatuh-jatuh, pecah, patah, relai. Kalau ranting muda tu, dia tak relai. Dia ni jatuh-jatuh, relai. Jadi jatuh tu, tulang habis patah. Jadi kita kalau dah berumur, kita jatuh mesti patah. Kalau patah, tak boleh mangkit. Tak boleh mangkit, jangkitan paru-paru, naik bisui habis macam-macam. Jadi jangan bagi jatuh. Macam mana tak mau bagi jatuh, orang kecil manis dan darah tinggi ni, kalau campur dua lagi kerap. Apa yang berlaku? Mereka suka mangkit. Mereka suka lonjak mangkit kalang kabut. Orang kecil manis ni sama juga. Konsep dia macam ni. Allah jadikan badan kita, bila kita duduk macam ni, duduk-duduk dengar ceramah macam ni, tekanan darah kita rendah. Pasal apa? Pasal tak tinggi mana pun dia nak pam darah tu. Dan kita duduk rehat. Okey? Jadi bila kita rehat, yang duduk pam jantung. Tapi bila kita jalan kaki, darah kita dipam oleh satu jantung yang besar, dan kita ada jantung di kaki. Orang putih pun panggil jantung. Buku textbook perubatan semua dia panggil jantung. Ni, betih kita adalah jantung. Bila kita jalan, dia duk ramai salur darah tu supaya darah tu naik ke atas. Sebab tu bila kita berdiri lama-lama, kita nak pengsan. Dululah di sekolah, cikgu kata, "Ha, menguat jari, menguat jari." Aku nak jatuh, menguat jari apa? Kita tak faham. Rupanya menguat jari tu supaya betih ni pam, darah tu naik balik. Tapi bila kita duk sengak macam ni, nak menguat jari macam mana? Jadi bila dia mangkit tu, orang biasa tekanan darah yang rendah ni akan melonjak dengan sekelip mata bila kita berdiri. Fungsi siapa? Fungsi otak kita yang mengawal bahagian saraf ni, kita panggil autonomic nervous system. Ataupun dia berlaku secara automatik. Kita mangkit, dengan segera tekanan darah tu akan naik. Jadi kita mangkit, tekanan darah kita pun naik sikit, kita tak pening. Orang kencing manis, saraf dia tu dah rosak. Bila dia mangkit, badan tak tahu. Badan tahu lah, tapi si dalam autonomic nervous system ni tak perasan kata dia dah mangkit, tekanan dia rendah lagi. Dia dan tuk dua langkah, debu. Jatuh. Yang selalunya malam-malam mereka nak mangkit kencing. Mereka mangkit-mangkit pada katil, mereka jalan dua tapak, debu jatuh dalam bilik ayam. Pasal apa? Pasal salur darah mereka, salur darah kita duduk, salur darah kembang, tekanan darah rendah. Kita mangkit, badan habang dekat badan, badan urat saraf bagi tahu dekat salur darah tu kecut, tekanan darah naik, kita boleh jalan. Tapi orang kecil manis, salur darah tu duk kembang situlah, dia berdiri. Tekanan darah tak mau naik, dia pun jatuh. Tambah-tambah kalau dia makan ubat darah tinggi dalam tempoh setengah jam yang lepas, lagilah salur darah tu tak boleh kecut. Jadi orang kecil manis berjaga-jaga nak mangkit, saya kata nak pi kencing, mangkit berdiri. Tunggu 1, 2, 3, 4, 5. Aku pening. Duduk. Tapi yang selalu berlaku, mereka tak kira, mereka mangkit-mangkit, mereka jalan 1, 2, 3, berdemuk jatuh. Pasal mereka tak ada benda nak pegang. Pelan-pelan mangkit, tunggu, kira 1, 2, 3, 4, 5, 10. Okey, jalan. Selalu mereka jatuh, bukan mereka jatuh dandan, mereka langkah 3-4 tapak, mereka jatuh. Sebab dia makan masa, dia nak rasa pening tu, boom, dia jatuh. Ya, jadi orang kecil manis, orang darah tinggi, jangan mangkit tiba-tiba, mesti jatuh. Macam kita lah ni pun, tak ada kecil manis pun, kalau kita duduk lama, lonjak-lonjak tu, awak nak gelap mata, pasal tu lah. Tapi pasal kita punya sistem saraf masih cekap, masih cergas, dia sat lah, tak ada yang jatuh. Tapi orang kecil manis selalu jatuh. Yang tu saya nak abang yang satu lagi, minta maaf lah masa panjang. Saya bagi balik kat Dr. Safari. Terima kasih. Dia bangkit tidur ni, dia memang kena pelan-pelan. Umur kita pun bukannya muda lagi.
Kita pun bukannya askar pun. Kalau tak silap lah cara bangun tidur ni yang saya duk baca lah kan. Dia bangun tidur ni kena mengiring dulu tuan. Kat tepi katil, tepi katil. Turunkan kaki dulu. Lepas tu tolak tangan, bangun. Bangun, dah duduk macam tu, ha, baru berdiri. Ha, jangan terus bangun. Ha, lagi jadi cerita. Ha?